Halo, saat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali berjumpa di catatan harian cahaya kehidupan. Hari ini hari Sabtu, tanggal 5 Desember 2020. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Hari Sabtu, malam Minggu, malam yang panjang, malam yang bagi sebagian besar orang digunakan untuk bertemu dengan kekasihnya, bertemu dengan keluarganya. Yang bekerja beda kota biasanya pulang gitu ya, dan bertemu dengan anak istrinya untuk menikmati libur Sabtu dan Minggu. Dan biasanya hari Sabtu diisi dengan berjalan-jalan, kemudian makan di luar gitu ya. Tapi kalau hujan ya di rumah aja gitu. Malam ini, tadi saya juga makan malam di luar bersama Ami dan Ira gitu ya. Ami yang tadi minta ke saya, jadi makan di restoran gitu ya. Sepertinya anak saya sudah terbiasa untuk minta makan di restoran. Dan ya, emang satu tujuan saya adalah untuk mengenalkan yang namanya kekayaan, mengenalkan yang namanya uang itu mulai sejak kecil. Kenapa? Karena justru saat masih kecil itulah waktu yang tepat untuk mengenalkan program-program kaya kepada anak-anak. Kalau sudah tua itu sudah bukan terlambat, artinya sudah banyak program lain yang seringkali menghambat gitu ya untuk menjadi kaya. Makanya anaknya orang kaya biasanya lebih besar potensinya menjadi kaya. Anaknya orang miskin lebih besar potensinya menjadi miskin. Bukan karena takdirnya, tapi karena program yang sudah terlanjur masuk di kepalanya. Karena itu buat Anda yang masih punya anak-anak yang kecil, yang masih umur sampai umur 10 tahun, nah hati-hati dalam memberikan sugesti, memberikan nasihat, memberikan informasi. Karena itu orang tua harus paham bagaimana mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Itu kenapa orang tua harus belajar AMC, supaya tahu apa sih yang harus disampaikan kepada anaknya, bagaimana caranya mengatur anaknya, bagaimana mentelepati anaknya, bagaimana mempengaruhi anaknya supaya sesuai dengan harapan orang tuanya. Tapi ngomongin anak-anak nih, saya pernah dapat telepon gitu ya, atau WA sepertinya, dari seorang ibu. Dia bilang seperti ini, Mas Yudman, kan kita tidak boleh memaksakan kehendak kita sama anak. Kita nggak boleh mengarahkan anak kita menjadi seperti yang kita mau. Terus saya tanya lagi ke ibu ini, ibu punya impian apa sama anaknya? Ibu ini menjawab, saya pengen anak saya jadi orang yang soleh, saya pengen anak saya jadi orang yang pintar baca Al-Quran. Terus saya jawab, itu bukan mengarahkan anaknya. Si ibu ini akhirnya juga sadar, iya ya katanya. Nah, orang tua harus paham bagaimana mengendalikan pikiran, bagaimana mengontrol pikiran, itu penting bagi orang tua. Ini saya hari ini gitu ya, hari ini tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang bapak dari Dumai. Dumai itu di Riau gitu ya. Dia belajar AMC, sebetulnya sudah tahu lama tentang AMC, tapi baru hari ini kesempatan belajar karena dia di Dumai, sehingga kalau belajar AMC harus ke Jakarta, ke Surabaya. Dia merasa kendala seperti itu, dan akhirnya ketika AMC dibuat menjadi online, bisa melalui online, bapak ini mendaftar dan menunggu antrian sampai di hari ini, hari Sabtu tadi. Bapak ini kemudian tersadarkan ketika belajar. Belajarnya penuh ketawa tadi, penuh ceria pokoknya, karena bapak ini sadar bahwa ini yang dia cari, ini ilmu yang dia cari. Dengan ini dia bisa mempengaruhi orang lain, dia bisa mengatur anaknya, dia bisa, selama ini ilmu yang dia pelajari dengan mutih, dengan apa dia bilang tadi ya, nganyep atau apalah namanya, dia merasa bahwa itu susah gitu. Dan sepertinya emang dibuat susah kata dia, tapi begitu dia mengenal AMC, dia mengenal cahaya kehidupan, dia baca blog saya, dia mulai sadar bahwa ini yang dia cari. Ilmu yang sebetulnya mudah, yang tidak perlu diproses dengan yang aneh-aneh, tapi hasilnya bagus. Sementara yang dia pelajari harus puasa dulu, harus mutih dulu, harus wiritan, kemudian harus nganyep di sungai dan sebagainya. Dan ya itulah yang memang di luar sana, memang prosesnya seperti itu kan. Tentu Anda yang sudah
pernah melewati zaman-zaman jahiliyah sudah sering melakukan berbagai ritual yang seperti itu. Jujur aja gitu ya. Dulu pun saya pernah mengalami itu, dan akhirnya ketika sadar bahwa itu semua pikiran saya, ketika saya coba buat rumusan-rumusannya, oh ternyata betul gitu, semuanya dari pikiran kita. Dan Bapak ini tadi mengatakan bahwa saya ketika belajar ini, mas, habis belajar, dia merasa membuang-buang waktu dulu gitu ya. Bahwa waktu untuk pergi ke orang A, pergi ke orang B, belajar sana, belajar sini, suruh puasa, suruh nganyep, suruh wiritan, macam-macam, dan sebagainya gitu. Dia menganggap bahwa itu sepertinya saya merasa membuang-buang waktu. Saya menghabiskan waktu untuk hal yang percuma sebetulnya. Saya jadi agak menyesal setelah saya belajar MC di umur segini gitu ya. Ngapain gitu, kenapa harus saya ketemu sekarang, gak ketemunya dulu gitu. Jadi tidak banyak membuang waktu, membuang saya untuk sibuk melakukan hal-hal yang menurut saya gitu ya percuma. Terus saya jawab, Bapak dulu mungkin nganggapnya tidak percuma, karena Bapak dulu taunya sebatas itu kan. Tapi setelah sekarang belajar baru sadar bahwa ternyata tidak butuh itu gitu ya. Nah, makanya saya sering katakan di Cahaya Kehidupan bahwa kalau Anda masih ingin membuang-buang waktu untuk belajar hal-hal yang aneh-aneh itu, silahkan Anda belajar dulu sampai Anda capek, sampai Anda kapok, sampai Anda uangnya keluar banyak. Nah, baru Anda belajar di AMC. Supaya apa? Supaya Anda ketemu benang merahnya. Itu kalau Anda mau membuang-buang waktu dulu, mau menghabiskan uang dulu untuk hal yang percuma sebetulnya. Tapi kalau Anda ingin langsung belajar, silakan belajar MC. Tapi pengalaman saya, ketika ada orang-orang yang dia belum pernah belajar hal seperti itu, menganggap di MC, apa iya segampang itu? Apa iya sesimpel itu? Apa iya semudah itu? Lalu orang-orang yang di luar sana yang bilang sakti, yang ini gimana? Nah, ini yang jadi apa ya? Jadi sesuatu yang juga lucu gitu ya. Ketika diberikan langsung AMC-nya sebagai kunci, karena belum pernah melewati berbagai proses ilmu tadi yang apa ya, susah tadi, lalu menganggap AMC-nya apa ya, hanya segitu aja gitu ya. Padahal sebetulnya di AMC Anda sudah dapat kunci semuanya tanpa perlu proses ritual, tanpa proses nganyep, tanpa proses mutih, tanpa proses berendam di sungai dan sebagainya. Semuanya sudah ada, yaitu di pikiran Anda, sehingga Anda harus paham bagaimana mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Fungsinya bukan buat untuk Anda, tapi juga untuk keluarga Anda. Bukan hanya untuk diri Anda, juga untuk anak-anak Anda. Kenapa? Hidup manusia sepenuhnya tergantung dari isi pikirannya. Oke? Jadi kalau Anda sekarang masih sibuk membuang-buang waktu, membuang-buang energi, Anda ingat pesan si Bapak tadi yang belajar hari ini dari Dumai, bahwa dia menyesal sudah membuang-buang waktu untuk hal yang percuma. Daripada muter-muter, langsung aja ke tujuannya. Dan itu semuanya ada di pikiran, ada di AMC. Buat Anda yang sekarang sedang menikmati malam minggu, selamat istirahat, selamat berkumpul sama keluarga, dan ingat kebaikan sebuah keluarga tergantung dari kebaikan Anda, tergantung dari kebaikan pikiran Anda dan semua anggota keluarga. Kenali pikiran Anda, gunakan dan maksimalkan untuk kebaikan hidup Anda dan keluarga Anda. Masih mau buang waktu? Ataukah masih mau buang uang untuk belajar yang muter-muter? Kembali ke Anda. Anda yang memutuskan, Anda yang punya hak terhadap diri Anda. Selamat malam, salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.